Oke guys, kita berjumpa lagi di channel Doni Ren. Ya guys, baru-baru ini saya balik ke kampung. Tapi untuk balik ke kampung, sebenarnya saya sangat-sangat berat hati guys. Berat hati bukan karena saya tidak rindu kampung. Berat hati bukan karena saya tidak suka balik kampung. Berat hati sebab keadaan jalan yang sangat-sangat teruk. Rosak guys, musim hujan kah? Bukan musim hujan kah? Tetap sama, rosak. Kalau kereta kecil yang melalui jalan menuju ke kampung saya memang teruk guys, lebih-lebih lagi di musim hujan. Jadi guys, saya ingin kongsikan perjalanan saya balik menuju ke kampung saya melalui jalan raya gravel yang sangat-sangat teruk guys. Perjalanan yang sepatutnya boleh sampai dalam masa 20 menit gara-gara jalan raya yang rusak untuk sampai ke kampung saya memakan masa 1 jam guys. Jadi saksikan perjalanan saya menuju ke kampung melalui jalan rusak guys. Tiba pilihan raya, YB pun turun padang, kempen di sana sini. Janji manis ditabur, konon bawa kemajuan. Apabila sudah menang, YB pun sudah hilang, janji pun sudah lupa. YB sudah kaya, rakyat masih sengsara. Janji manis pesta belum ditunai lagi. Janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, rakyat terus merana. Kempen di sana sini, janji manis ditabur, konon bawa kemajuan. YB sudah kaya, rakyat masih sengsara. Janji manis pesta belum ditunai lagi. Janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, rakyat terus merana. YB sudah kaya, rakyat terus sengsara. Janji manis pesta belum ditunai lagi. Janji-janji YB banyak makin kaya, rakyat terus merana. Janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, rakyat terus merana. Janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, rakyat terus merana.
sekarang saya sudah sampai di kampung, guys. Fuh, bukan alang-alang, guys. Untuk sampai ke kampung saya perlu melalui jalan raya yang sangat-sangat teruk, guys. Sudah berpuluh-puluh tahun, guys, sejak saya masih kecil sampai sekarang, jalan raya menuju ke kampung saya masih lagi sama, tidak pernah berubah. Sama setiap kali musim hujan memang hancur, tidak pernah dinaik taraf oleh kerajaan. Bertukar-tukar YB, jalan raya menuju ke kampung saya tetap sama, tidak pernah berubah, guys. Paling kesian pemilik-pemilik kereta kecil yang memang payah untuk melalui jalan raya yang rusak, apalagi pada musim-musim hujan. Oke, jalan raya menuju ke kampung saya pernah di aspal begitu-begitu saja lah, aspal yang seolah-olah aspal itu disiram begitu saja dan tidak lama kemudian hancur sebab tidak memenuhi standar JKR, guys. Ya, kalau kamu tidak percaya, boleh datang ke kampung saya, boleh datang melalui kawasan-kawasan kampung daripada kampung Nangka, kampung Nangka, kampung Nangaran, Membatu, Membatu Darat, Tegmamal, Tegmamal Laut, Membatu Laut, kampung Lotong, Anduan, Pukak, Timug, dan termasuk semua jalan-jalan sebayan, jalan raya memang teruk, guys. Memang susah untuk melalui jalan-jalan tersebut. Itu pun salah satu penyebab kemajuan penduduk di kampung-kampung yang saya sebutkan di sekitar ini kurang. Sebab sangat susah untuk pasarkan hasil-hasil kampung seperti buah-buahan. Sangat susah dipasarkan sebab keadaan jalan raya yang tidak berapa baik, guys. Ya, guys. Begitulah sedikit perkongsian jalan raya menuju ke kampung saya. Untuk menuju ke kampung saya bukan senang, guys. Jadi kepada orang-orang di luar sana, jika kamu terkawin orang-orang kampung ataupun orang-orang sekitar kampung saya, pastikan kamu sudah bersedia dari segi mental, guys. Sebab jalan raya di sini memang teruk. Ya, guys. Kita jumpa lagi di lain video. Sebelum itu, pastikan kamu subscribe, like, komen, dan share sekali. Oke, guys. Saya sudah sampai di kampung dan saya mau cari buah kelapa. Jumpa lagi. Tiba pilihan raya, YB pun turun padang, kempen di sana sini. Janji manis ditabur, konon bawa kemajuan. Apabila sudah menang, YB pun sudah hilang, janji pun sudah lupa. YB sudah kaya, rakyat masih sengsara. Janji money pesta belum ditunai lagi. Janji-janji YB banyak tak boleh dipakai. YB makin kaya, rakyat terus merana.